perkenalkan mesin potong rumput Firman FDB 438 4T. Firman FDB 438 4T adalah salah satu produk brush cutter tipe gendong terbaru dari Firman Indonesia yang menggunakan mesin empatan. Alat ini digunakan untuk merapikan taman dan juga untuk membersihkan lahan dari rumput ilalang, guma atau rumput sejenisnya. Cara penyalaan mesin ini sangat mudah. Pertama, isi oli 4 tak pada tangki oli sebesar kurang lebih 100 ml. Setelah itu, isi bensin ke dalam tangki bahan bakar. Kapasitas tangki bahan bakar pada mesin ini yaitu 650 ml. Setelah itu, tekan-tekan pompa bensin hingga memenuhi ruangan pompa bensin. Ini berguna agar bensin naik dari tangki ke karburator. Kemudian ubah tuas jok ke posisi tutup dengan cara mengubah tuasnya ke posisi atas. Lalu tarik engkol secara kuat dan cepat hingga terdengar bunyi ledakan. Lalu pindahkan kembali tuas jok ke posisi buka. Setelah itu tarik engkol hingga mesin menyala. Dengan sistem penyalaan recoil yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Keunggulan dari mesin potong rumput Firman FGB 4384T ini memiliki putaran mata pisau yang sangat cepat karena menggunakan mesin 4 tak dengan kapasitas silinder sebesar 38,7 cm dan dengan kecepatan putaran hingga 7000 RPM sehingga pekerjaan memotong rumput akan menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan panjang as berukuran 128 cm dan ditambah flexible shaft berukuran 83 cm, mesin ini dapat menjangkau area pengerjaan yang luas. Mesin ini juga ringan sehingga nyaman untuk digunakan. Keunggulan lainnya, mesin ini juga mengeluarkan asap yang lebih sedikit dibandingkan dengan mesin pemotong rumput yang menggunakan mesin 2 tak. Silakan kunjungi showroom, distributor, atau dealer Firman terdekat di daerah Anda. Produk ini juga bisa beli online.